Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali pagi ini di konten Kandang Domba Saum Tani. Konten kali ini saya lagi mereview petet aja lah, karena kebetulan ini lagi selesai memandikan petet. Petet, ada yang menanyakan, Pak, itu petet apa? Petet itu bakalan domba jantan lepas sapih ya, usia 3-5 bulanan. Gitu. Kalau di sini 6 bulan ke sana sampai 9 bulan disebutnya beloan atau kapalang. Kalau 10 bulan sampai 11 bulan itu jajalon ya, 9-11 bulan jajalon. Kalau ini mah petetan, pemirsa, baru beres dimandikan. Ini yang menanyakan masalah orep. Orep sebenarnya itu penyakit. Nih, ini orep nih, kena orep. Nih, sudah mulai kering, ini sudah mulai kering. Ini bisa dibersihkan, dibuang begini lepuh-lepuhnya ketika sudah menginjak hampir 2 mingguan. Jadi sudah asak. Kalau baru berangkat mau terserang orep 1 hari 2 hari jangan dulu dibuang. Karena apa? Nanti tidak bisa makan, dia sakit. Yang menyebabkan matinya bukan masalah orepnya, tapi dia tidak mau makan karena ininya sakit. Gitu. Yang kedua ini motif blaze, pemirsa. Kembali lagi kita review. Ini tanduknya simetris ya, kiri kanan, tapi tidak terlalu simetris karena ini ujungnya agak ke dalam, ini ujungnya keluar. Bejakeun we asli, nah ulah di barang goreng di alus-alus, kurang halus di goreng-goreng. Nah, tapi ini tidak akan mengganggu ke leher, tidak akan kena ke leher. Karena ini ujungnya, nih ujung ini keluar ya, yang ujung ini keluar nih. Ujung ini keluar, tuh lihat, ujung ini juga keluar. Tetap ini akan kasep, akan gaya, akan kesini, akan bentuk gayor. Nanti akan bentuk gayor. Termasuk ini jenis tanduk basah atau tanduk yang cepat keluar. Karena apa? Karena ini rata tuh, ini lemes ya, rata seperti congo peso. Kalau di sini disebutnya seperti keluarnya seperti congo peso, lemes heula rata heula. Beda dengan tanduk yang keluar dari awal, dari sini sudah reregetan kecil-kecil lah, itu mah setengah burung. Tidak akan maksimal. Kalau ini akan maksimal. Karena seperti congo peso. Terus bentuk tanduk juga selain nanti akan gayor, motif blaze. Ini enak dilihat karena tanduknya persegi 4 ya. Ini datar. Kemudian ke sini. Jadi ada ente awi sabelah. Nah, kalau awi sabelah disebut awi sabelah, tidak membentuk begini tapi bunar begitu tah. Bulat ya, setengah lingkaran. Jadi kurang enak dipandang. Kalau ini bakal enak dipandang karena ini masagi. Nah, sini masagi damprak, sini masagi, apalagi nanti kalau sudah big, sudah gede, sudah dewasa. Ini tanduk akan gede. Ini 6 bulan segini, ini tanduk akan gede. Lihat tuh, ya. Dapura Nana, Bukuna ini sangat gede, sangat besar. Begitu, pemirsa, jena lemes. Sebut yang wan peso, gampang keluar, nak. Beda aja, ngeregetan letik di awal. Selintas aja, ini mah selintas aja. Hanya postur, postur ini akan dicek. Nih, postur akan dicek tapi tulang-tulang kokoh. Tulang-tulangnya kokoh. Haur sabuku istilahnya. Haur sabuku. Tapi tidak akan tinggi. Terus terang tidak akan tinggi seperti yang kelas B, kelas A. Ini akan dicek, tapi ini mudah gemuk. Kusabab igana karandel. Nih, igana lebar. Buntutna ngabuntut bagong. Pendek. Begitu selintas aja lihat petet, mah ini akan ke B, ke C, ini akan ke C utama, tapi tulang-tulangnya gede, kaki-kakinya semua pakai sepatu. Kalau motifnya bagus, tulang bagus, ininya juga tanduk, perkembangan tanduk bagus, hanya lagi penyembuhan terserang orep. Begitu pemirsa, review petet yang kita urus hari ini. Mudah-mudahan jadi
ini jadi referensi berbagi pengalaman ya, tentang melihat petet yang bahan pertumbuhannya bagus atau tidak. Begitu, salam ngarit, salam beternak, Bang Gajah Peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.